بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله و أصحابه أجمعين أما بعد حضرين حضرات إن كان كتاب مولياء أكن ونوفا والي حضرية ألوان صلى سباه أي هجي إسرائيل إن كان سارن سارن كتاب خالي khususnya pula mutaro Bapak K. Fisri soho pembantu-pembantu ibu Bapak Kepala Desa Pejabat Sempat Dengan Rauh poro putro-putro santri-santri sepuh dan santri nem saya ingat kita mulia Alhamdulillahirabbil alamin siang meniko rumah kesuan mau menulis timbalan mungkin-mungkin kita setuju kebetulan perintah berkah langkah rohmahipun almarhumah simbah Kyai Haji Ibrahim Allahumma para hadirin ulama-ulama kita saya sangat nuntun kebatan kita setuju supados kita menika mangertos merginipun swarga antawisipun lewat ngaos haul sebab lewat ngaos haul kula panjenengan sedaya dipun emotaken dhateng situ. Saya-saya ini pun tiang sok emot situ mani boten situ-situ terus nih ini kan paling bahaya sangat boten mati kemutang situ hudu-hudu itu bahaya sangat ing montor pulau penjenengan menika kader-kader mayit terus kader-kader mayit sing mesti sukses kula sering matur dhateng masyarakat kita iki besok emot sedo wis kala-kala setengah bulan sisan konsultasi sepisan paling suwe sok ajar mati penjenengan mati ajar situ oh, perlu ini ini pun mulai mati dan bapak ibu kondur sangke ngujit bapak ngejitokin buah aku tak ajar sekarat sajang moto yasin lu esu nih kok mangke sare miring ngilen sirahi pun wonten ler mulai maos Allah Allah etok-etok nafasipun sampun pecah Allah Allah sing putri maos Yasin mangke nek sampun pecah etok Allah Allah wis menese wong ke aja sampun mati duh, aku mati tenanan nih, ajar saya mati, pinter ini ngeroncar, matur es itu mati gentur sahwe, dulu gentenang penjenengan rukwe dagem sisan aku tak mau toyakin sambil etok-etok sekarang tiang ingkang ngaten menika mangke emot sedo romo sepoten ing penggali
Nanti yang nene emosi itu rumah sepotong yang penggali sudah hidup sereget nibada paham nabi ma ya dipatuh sebutan kabin kali orang ngongso dunyo ngongso nopo ngoyo sami jadi sebab tiang ini aku nek ngongso dunyo ngoyo dunyo dunyo kuwi okeh sing dijongko ning ngelongko sing kepengen piye ora keturutan iki kepengen piye ora keturutan paru-paru dipun bentar jantung dipun bentar peredaran darah mboten stabil akhirnya salah tepat mati nenek so emosi itu semeneh dunia tetap pun padosi nih buatan ngoyong, buatan ngom akhirnya pun paru-paru ini pun sehat jantung sehat peredaran darah sehat salah panjang yus kanten wakaten pulau wau matur sok keringan mati nih orang mati-mati tiang niku nek gerah keringan menawi magelang aku kok rada mumet kono golek kok obat nang warung pake obat warung Allah dereng maringi judul kono golek obat nang puskesmas tetep dereng purun mati isih kon goleke obat khusus wan Allah dereng maringi judul aku gawa nang rumah sakit di rumah sakit bayu mas seminggu rumah nopo kembang dereng terima aku gawa nang rumah sakit budi yutu budi nah, kalau magelan ya kalau sudah apa itu semua orang wah, makin sing Jogja rumah sakit sing menurut anggapane paling hebat yang lain prestasi nama perkembangan kayak muni aku kau gali bayi wis nemen kok aku kau gali bayi aku tak nyumang gak ke Gusti ini pun aneh aku ngerti niku bahasa Al-Qur'an muslimun wis menyerah tunduk alat dipundut esok monggo sore nah nek pun nongkon nek ringan-ringan dalek urut nggih niku abot kepengen piye iki kepengen piye iki wah masyaallah niki sedo nah sedo ingkang sarana gerah umumipun langkung nguntungaken sing sehat nggih tata-tata sing gerah nggih tata-tata tiyang mukmin gerah sabar rindu niki ngentekke dosa nek dosane entek mundhak derajate wonten ngarsa dalem Gusti mongko maris nek le gerah dangu nemen sobat lindo tetep sholat bersih bersih dosane cepet munggah derajati kepingin nopo mboten kepingin nopo mboten gerah dangu nemen ning sobat li katahe pun tiyang nalika gerah ngendika gerah ta mule iya paringi ganjaran niki leres asal sabar di situ neng nek ora sabar ngresula kowe siksa sing diparingake nang alam dunya tiyang gerah ra sabar payah kok Gusti Allah
มาริโอพระองค์เองดูสูงโลดูเสกสอเส้นที่ปารีสเอฟักดูดูในมาตีสารังลาโอรู้พระท่านดีสิยันกระต้องบริชาในผู้ผู้ในคนสาวคนต้องมีต้องมีนี่ที่ขาดเอสโซอุตวะสุเมมาลีกอมันนี้ก็ขาดคุณเนี่ยในอราเอสโซยอโซเรนยูมันดาเอกุสติมันก็อินทางของลุงพลลังไปต่อตามะยอมนอสายจากันกุสตินี่ก็เงาลงในวังตัวตนันก็เงาลงในวังอาราเซโตยอมนออาฟิมารังกุสติวิสัยสอปปสวัสดิ์มอนจุมนั้นบวชตนตาคันเด้งตกับสวัสดิ์ฮะอาภูติก็ยังนอปกติในสุสอกิจเจกติปางาภูรานิกุสติอัลลอฮฺอินชาอัลลอฮฺนี่แต่จะกูสักรูปรูปวงอาภูติกุมันจังที่ต้องปกติในกุสตินี่กินยอมรอสายน้องก็ยอมรออาวอนยอมรอทำงานต้องsekali esok bawa sore kok nyolong wah aku ke dusane sirang-sirang kena ora dinapuro kalau Gusti Allah nibadahku kena ora ditompo ini nyolong apa? Karena nyolong apa? Nyolong Allah kok karo Gusti dosa gede bang nah mongkok Kanjeng Rasul ngendika la yamutanna ahadukum illa wahwa yusinun nafirobi seliramu kabeh aja nganti sedo gedhe nalika arep sedo nyono apik marang Gusti la haula wala niki ngelmune Mbah Kiai Haji Ibrahim kasusian tidak haji tak berupuh konten Arafah niku kandung Rasul ngantos nendika min ajaril kabair man waqafa fi Arafah fazanna annallaha lam yaghfir lahu dosa gede banget nek ana wong tidak haji wukuf nang Arafah lewukuh nganggo aturane wukuh rampung wukuh kok nyono aku durung di ngapura dosa ini dosa gede banget jadi rampung wukuh kudu nyono ati aku wis di ngapura dosa ini dening Gusti sing gede apa meneh sing ini ama indarani abdi aku wis gawe tergantung penyamane kawulaku manut arah mati nek kawulaku arah mati nyono aku ngapura tak ngapura nyono aku nampa ngamane tak tampa nek kawulaku arah mati nyono aku ora ngapura ora tak ngapura ah ma'udzu ampun kesal penjenengan menggak ikut bis nah jereng kalau tambah seperti kalau jereng nyono saya datang Gusti nalika nyono saya nyono di Ngapura nyono ngibadai di Tompo penggali padang mangke kadek penggali padang sakarotil mau insya Allah neng kelingan apa-apa sing api Allahumma ini sebagai jalur husnul khotimah pun tetapun nyono saya datang Allah nah yang itu yamu turu marku alama asa alam mati ini seapa kebiasaan ini uribe uribe biasanya zikir insya Allah asal zikir wis rontok mangati malika sedo ya zikir marang Gusti Allah
Sebab zikir itu penting sekali. Wonten zikir lambe, wonten zikir ati. Haram zikir. Zikir. Anggenipun ngetek gampir. Nalika panjenengan salat, pas diwaculi kon Allahu Akbar. Kok emut dateng Gusti Allah. Oh, di tandanya sedikit wis kemantep mang asli. Mau kemana? Mali kok pas sahut awal, pas sahut akhir mau ashadu an la ilaha illallah. Penggalihi pun emut maksanya orang pengiran sing asli sunnah sejauh Gusti. Beri-beri pun ngatur wesane ngucap atine kelingan. Iki tanda jelas zikir sing wis remesep ana ing jerone ati. Nek tasahud mongko tasahud serta asyhadu an la ilaha illallah. Wis ngatur wesane muni kok atine kosong, ora kelingan Allah bahaya sangat. Iki zikir dek nang lambe. Ini bahaya, bisa nalika sakaratil maut zikir ora digawa nang ati. Maknane kok mati mboten asyhadu alla ilaha illallah. Emot dhateng Allah mati. Alhamdulillah nek mati. Nek omul illallah wa kelingan nurmawurno kudu nangis dak betul. Aku kropos api pikir sunan mandi bisa nalika aku sekarang dijabut kalimah tohibah aku bintang rahisa maksa ma'ulu lalu saya buru-buru lalu kita tidak mau tabar nek mau pikir mafi instadmu adonlah olah. Tetapi tidak ada ajaran la ilaha illallah. Lan wani pun sudah panjang. Orang mau la ilah. Nek wani pun takut bahaya sangat. La ilaha tenang. Ono pangeran tak liyane Gusti. Palah jadi wong musyrik. La ilaha illallah. La ilah. Untuk onten sok mirah apa buatan? Ini hati-hati. Soalnya utamanya Kanjeng Rasul mudah-mudah sampai datang guru-guru tarekat lewat kipe selam dawa la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Kalau hadirin yang itu nek sekarat sampun mati sekarat sampun dadi sami ning Gusti Kanjeng Rasul ngendika la yamu tanma ahadiku illa waqaf ra'a maka mahu imma fil jannah wa imma fil nar sune lawuh kabeh ora lakon sedo bejo nalika sekarat mesti wis soro calon panggonane wis calon manggon swarga wis calon manggon nama ngandel mati ora ngandel tapi yang ingkang dadi sedo semerep calon panggonanipun wonten swarga remen sanget pas Al-Qur'an tatanal zalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru fil jannati allati kuntum tu'ad. Nalika sedo tiyang-tiyang ngono kaya gek sugeng iki rapati bagus mandang sedo pala 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 bagus kek sugeng rapati ayu mandang sedo pala
Ini tanda-tanda dadi sinto pun sumerupi panggolane suwan. Ning sebalikipun dadi sinto pun sumerupi panggolane pun neraka mengkeret raine iso mikro gilapen samping wedine. Anggen napa? Wong iki sinto mendadak wong berarti sok sombong karo wong samping wedine gilapen para salon panggor nah mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi welas asihipun Allah dadi sida pun sumurupaken salon panggenanipun wonten ing suwaku Allahumma haji ngehanipun taun 2005 wonten Mekkah nomoren sedasutan tiang salon itu Yuswani pun ngulung dosa gantal tau Sihnem ngomongin sepul Ringkesi pun sedo gak dosampun lo haji Dadani pun sedo pun bisa Niki Sak kamar ini Wah, nah ini duduk lagi tembak Anu duduk Oh ini jenom kok paling tua ke 35 tahun nih kau yang kepala resu buka hudu ngantos kepala kloter ngantos sedaya dudu nih boleh ini nolong sing sedo bisa mau suwe kita nolong temen bagus temen ringkas cerita langsung wonten keluarga sakit pernah wayai no wayai konten hotel itu tidak penting membuka nih hudu gak hudu nih jamu sama res alian wah ini nih alian yakin alian ini mbak mau konsen itu ya ramono yang masih dibuat kok Ini pulung dosa gangsa Kalau nang sito tadi Num mentoro Ketanda arah sito Waktu salon panggulannya Ono itu Masya Allah Tiang itu Nek remen Sepuh ada kadang tertinggal Sarang tertinggal Neng wong mau santing susah ketok lelah. Ini masya Allah. Kalau hari ini tak tampon pun mayat jelas-jelas tampon sedo. Niki biasane upami omong santem mengopi intung ting. Melipat melek di alam Sebab nalika tetap roh meripat itu melek dia kandung rasul menitu abda'ahu jubator roh itu dipetat meripat malam itu kadang-kadang di situ orang yang mau melek orang yang ije yang melek di apa di tangan semladang di sedang sikil yang orang terlatur diatur dan rapi lagi pun diteng-teng seberapat jam cepet-cepet diisi tangi lainnya rapi nih konten papan sing rapet ada nganti ngurati mayit kita uang upeh dan ngurati mayit podo kalau ngurati uang ting ijeh uwe anggil pun nyirami nih sing ngajeni Kau sedang sepele ke tetap disirami cepat-cepat diurusi. Urus paling saya petak sing regane murah. Yang sugih sampun ngantos ngulesi bapake ibune urus putih sing sepele regane 300.000 metruk. Sing larang regane api-api sing pantes nganggo wong sing ijeh. Amang sing ide ini ajaran ahlu sunnah wal tetap diulesi ya nopo
Kenapa? Tau-tau bisa lagi para dewek mayit mukmin bisa lagi ngerti-ngerti ono mayit nek mayit kafir lho tak prakno bisa lagi mayit mukmin bisa lagi ono sing bisa lagi paedah tumrape mayit paedah tumrape sing nyolati. Sing nyolati gugur fardhu ki mayite dilebur kabeh dosane ditampa katamal sakti. Mugi-mugi kula panjenengan lebet menika Allahumma. Ning onten mayite disolati, mayit mukmin disolati sing nyolati paedah gugur fardhu ki kaya oleh ganjaran ning mayite ra oleh apa-apa. Karena ma'ulu lah ini majid apa? Majid sing duwe utang nalika disolati utangnya burung diurus penting sangat ini utangnya burung di ini sholat Allah kiai sa'ban mas nono bu mana kiai-kiai penjenengan sakit ngecek konten kitab majmuk syarah muhadzab tardoman kandeng rasul tiap-tiap jadi nyolati mayit dan kandeng rasul ngimami ini mayit bintang kurang gagah kandeng rasul ama sing nanggur konten yuk nyolati harapan dongak ke dan lebur kabeh dusane ditompo ngawal kardusi sahabat ngapas kepingin kan buat sing mati ke aku yuk aku disolati kandeng tunggal yang besar ini mayat bintang kada terus diurus derek kalau sing nanggung derek ngomong ya nek urung ngomong sing nanggung urus-urus kono seliramu nyolati aku tak dari niki kiai-kiai mung kok pun tau nek kula pripun anggen menyawang pandangan bisa majmu syarah muhadzab tardoman perlu nipun nek pandangan bisa kula pripun kula panjenengan lan bersakan ning nek leres nggih monggo sareng-sareng pun lampah aku tak bali aku ora ora nyolati. Nabi kudus ditutupi sahabat Kanjeng Rasul yang nyolati orang fa'inna sholati alaihi la tangfau aku nyolati mayit sendiri utang utangnya burung diurus nono bu mayit sekarang nono sing rawuh mriki ning sing diutang kan sing boten kathah pundi. Oh, tentu dong jenengan. Nuwun sewu. Wong diutangi wong apik. Jenengan kok urip sak iki ngono ngandel apa ora kanti? Apa apik nggih buktine isih dindel karo wong. Apa bisa buktinya isih oleh ku? Wong negara kula penjani ranking kok tampan nih nah ini beso wong utangnya ora cacat saran utangnya ora sing cacat gue lenyau nubli jani saran banyak mas onten beten cacat oh nih gak jane ngawas ini muka-muka tambah putih Allahumma mani terus nih orang tinggal sego arah disolati perlu durut di utang pun oh dapak ini mau satu tangan di utang lekar-lekar di korte sejuta putranya suar lekar di suar apa? Dapak utang sejuta terlalu lekar di
Bapak sakniki pun sedo utange Bapak tanggelane kula areng. Iki mayit wis panding pang sing dhewe utang ku. Itu namanya ulun. Ah, monggo. Ibu-ibu ini kan buatan nopo bu ada hutan buatan oh kok nanti bu nah, Masya Allah nanti jadi ada yang mu'min disolati nono gunanya umumnya apa? Umumnya tanjeng habis itu misalnya sokati diutan burung diurut kesusu di sholat tetap pengumuman itu tak dari nyolati oh dere mau menawi mayit tak dengan utang-utang kali penjenengan penjenengan dari ini kelasakan penjenengan supaya masih datang ahli tak dari nyolati ini tak badannya. Hmm? Berarti kalau kamu utangnya gunung di gunung ah monggo la haula wala kalau sere sakane utang pun urus tu sunan biha al-dain al-Quran manisnya ninggal wasiat orang maniko gerak mendika aku di duit 10 juta ini aku mati sing 1 juta lebokno masjid lebokno tempat ngaji alu-alu kiai bisri ini sak dari isolasi jikut 1 juta dapurnya pak kiai bisri tusu nabi wasiate dilaksanake utange wis diurus mboten kudu dibayar durus nek kasih kaneng bapak utang juta kan pian tanggungane kula ning kula nyaur dengan sewulan malih mboten ngono yang jelas mayit sudah bebas tidak punya sok nanti mireng keterangan ngeten iki mboten mestinya disampun nih kadang sunat tinggal kalau penting sangat keterangan kata mereka orang kalah kol kok mau ambil jodoh bulannya opo cara dan ngomong berbata bunga utangnya mayat lagi terhenti masa Allah ah ngomong lah Allah lah orang sedek menangis utang harus diurus wasiatnya harus dilaksanakan disolati sing nyolati paling hebat banget sopoh yuk anak emayet dewe sekarang anak emayet ning syarat waladin solihin yadus ini perlu dikerangkan sama buatan beja-bejane mayit mukmin sedo disolati putrane dhewe sing solih kanthi sampurna sareng beja mayit mukmin sedo disolati sing solih kanthi sampurna kersapat padha karo disolati kanjeng lebur kabeh dosane insyaallah ditompo kabeh ngamal dan anak-anak sarang ninggali anak soleh sing nyolati sampurna ini kok saat ini dobet gak sarang ini lepas nopo buatan saat ini sembuhyane anakku ora iso maca Quran ra apa-apa saran
orang ngerti batal saya sholat rapopo lain soal dan rapopo orang ngerti ziarah kubur rapopo asal sekolah umum rengke sok jadi pegawai kecil saya kaya sama rusti Masya Allah tenang sholat lain sokongnya sholat wajib batal saya sholat rangerti jadi sholat musah kok batal rangerti tenang jadi pegawai gede bayar rupes biasanya ijeh kurang saya ini suka ijeh kurang yuk ijeh nyolongi duitnya Allahumma Pak Kiai Bisri, kalau ngaji nanti ngaji biasa, mau ngaji tak biasa. Mendengar kalau nanti kau ngaji biasa aja, ya menurutnya biasa sih. Maka ada barang hak ngaji, hak mau orang hak, keluar uang keras, oke. Ah, mau bilang ni, kerja bidane mayit sing disolati putrane dhewe sing solih kanthi sampun nggih anak solih nyolati sampun kudu dawuhi sareng dawuhi ngati sakalipun cilaka-cilakane mayit mukmin anake pirang-pirang sedo siji lek nama sing bisanya Wangis duki dalam ngemek dodone dewe-dewe aku ini mati anakku limo wisi soya wangi sampurwa apa nek urut cepet-cepet punggung aku jahurin tak kone ngaji sholat ngaji persolatan nyolati aku tak etok-etok dadi mayit gen sholati ini Niki pembicaraan mati terus wong salah-salah. Dene wong boten. Ini pemaparan mau. Terus nuwun sewu nek wonten pengawasan kula sing nyimpang nggih teko ikhlas menika. Nyimpang sawang. Nggih. Dene iki antara aktor. Nek antara liyane nggih kula maksud liyane kalau kok nyimpang. Masya Allah, diling-iling ini, kalau ngisak ngiling-iling, so nanti di anak ukeh kok si jirai, mama si bisa nyolati kan bisa, si lopo. Manis manis ini, silakan-silakan yang manis aku sarang. Anakku sing jadi bupati, anakku sing jadi komandan torde, muni. Anak Husin dadi Kapolres upamane wong salat ya ta iso pokoke nyolati nama gunane tumrape aku karep aku mati ora iso nyakani aku ora iso dikasi aku saka siksa Dari wakil mulai-mulai kembang, singkir kembang, pak truk, saya pak truk, ngambil kuburan ini bapak ini kaya gunung. Ini sing ngambil kuburan bengak-bengok, anaknya rana-rana sing bisa nyapa, nyolati orang. Ini biasanya nanti salahnya diri, karena. Ini nolak dijitik. Na'udhu para hadirin menawi sampun dipun urus utange dileksanake wasiate disolati sing nyolati anake dhewe sing salih disolati para ulama para kiai disolati tangga separo kancane jamaah disolati tepun sareng lebur kabeh dosane ditampa kabeh ngamalba mayat ini semen banget
Santi Muni, Kopi Muni, Kopi Muni, Sarang. Cepat mau aku lupake kurang. Sarang. Ini ada jadi layak tapi. Cepat mau aku lupake kurang. Nanti mayat sing api ngoten soalé mayat sing api badane durung utange wasiate disolati putrane dhewe disolati porote seneng banget kaya ngampen dosene gedhene dosene semene rung tau kepethuk asamane bengi niki dijagoke badhe-badhe muni ati muka-muka tamu tinggal podo apa? Tinggal podo tadi buh ngantin sing lama, buh ngantin sing engkau dek tamu-tamu podo kundur aku dituntun dunge seko pagi pagi nek selalu ini lo gak ngantin langinnya nopo nopo kami dituntun sopati-pati dituntun lebokke sarang lebokke itu-itu panggungi lebokke nek istang kamar lamang domong masih gimana terus disolat saya tahu urutannya lalu kok seneng jangan terus kewenang masjid istang masjid nang sayang. La ilaha illallah ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur. Sekedi ngapuri keterangan. Menang ke siji nalika krungu wong maca Al-Qur'an. Kula panjenengan kedah menang. Loro, nalika krungu wong azan. Kudu menang. Telu, nalika nggawa mayit nang kuburan. Ditangani dening utang siji nalika krungu wong maca kapan-kapan nalika nyeleng tiyang kapan tiga nalika gawa mare nek arah iki ngomongane lirih wae asli ajaran begitu ini paham ahlu sunnah wal ning ngoten atas tiyang teke mari sang kuburan omongan dhewe-dhewe omong perkara dunya. Apa meneh nek sing mati iki wong lanang nom bojone ya ide. Apa sing mayit kok ndendeng bojone? Jan oh iya. Apa sing mayit kuwi meneng dikir kok ndendeng. Ah saiki sing bantai ndendeng diloke ngeloke aneh le dikir serake sarang le dikir. Kok malah ndendeng ora tru. Apok komentar. Jadi larah-larahin konten ini. Soalnya ada orang bodoh dibatang. Bodoh kalau bodoh kok dibatang. Itu akhirnya gelut. Ini. Generasi muda kita akan termat. Fakihul Zibin. Fakih di dalam agama. Bisa menyelesaikan masalah. Bisa menyampaikan penjelasan dengan tuntas dan benar. Nah, mungkin-mungkin keturunan Bahki Ibrahim mengatakan Allahumma amin. Malik mawamun. Nah, ini sudah di Malik. Tiang itu nek lese dora malam Jum'ah. Ora dino Jum'ah. Salawatun Ehya. Wan ora sedo nang peperangan bilang agomo. Ini pun nang alam kukur mesti ketemu malaikat muntar mati. Abu sing merangke nek wong mukmin jenengane kudu muntar mangke wis terserah kok kesimpulane muntar mati. Kon ing sulam tauhid
Tapi mana imal pasti hakun. Wa azabuhu hakun. Wa su'alamun karim wa nasirin hakun. Ini akidah ahlu sunnah wal kalau sedih, ini nek risiko buatan malam Jum'ah, buatan dino Jum'ah orang risiko perang dulu agama ketemu mungkar masih mungkar masih itu tugasnya apa? Tugasnya danu masjid sing didanu sing pokok apa? Siji masalah Allah, loro masalah Rasul ini yang penting sing pokok kali. Nah ini mungkin-mungkin kalau penjenengan saya sahabat kalau kita tersosok termantap wonten ing pen sok tak wongso-wongso bidang mungkar nasil apa mana sok ahli dikir insya Allah kecil sekarang ini kayak insya Allah sing mesake sing anti tahlil sing ahli anti di kamu mikir kok anti wong Islam, wong Islam madhep ngendi? Masyaallah. Ampun bener. Astaga Allah, masa akhir dawane sampean nek anti mikir anti tahlil sok nalika salat mesti dibintang oleh tak ra isa wonten kalimat terang ater dalan perkara. Astagfirullah. Sing ahli zikir insyaallah sapa pengiranmu Allah pengiran. Sapa nabimu dalam hadis Bukhari, ma taqulu fi hadza rasul. Koe ngarani apa karo wong lanang iki? Oh, niku Nabi Muhammad nabi. Nah iso jawab kali walaikatmu nom mau masalah aku turu wa silo manjit kaya turu ni pengantin mati benteng-benteng pengantin nanya apa ya satu itu dan iya wong pilih tetah ya dong kan syukur rara aku samping me mungkin-mungkin tentu dengan sebagian mantan ibu Allahumma maka malih senyolati anak edili sentoleh kami sa'amu'ala kandungu Allahumma firlah Allahumma abdil hukaitan yang kaya minta yang kusti gafak uwa miki tentu dengan gantung sok griyok lantun saya dengan griyani wonten ngalam walau sang koyron diganti ibu sing langkung saya tembang ibu pula sing yang putri cemburu buatan khususnya tak alam kukul di putus yang mulai anu tembang dengan cemburu buatan buatan ya pegangnya setengah cemburu semua api kok di cemburu ayo mungkin-mungkin kalau penjenengan mekaten Allahumma pun niki penutup niki perkawis sing ora tau diterangke nek nang hol berkah Mbah Ki Haji Ibrahim nek cara Banyumas nek wonten tiyang bebujuan sing sedo sing takung priyen sing putri namine napa rondo napa tanda ya randai ya apa terus nek sing sedo sing putri pian takune lawine tidak terus niki wonten perbedaan hukum jauh nek wong putri takune sedo kuwi nek ora ngandhut kudu dirakat patang sasi sepuluh senengane ae dasar iki dengan selapanan urutan atau diterangke leres akhirnya banyak pelanggaran
Wong sing tatung sing broget setengah satu wis dandan ukuran pira-pira. Ampun mboten. Iki lek ditakon untuk tangan-tangan, kok ora tau krungu keterangane kiai mboten, kiai iki mboten sowo terangke. Oh, tadi pelanggaran kapan kiai tidak pernah mendel sok sing buntal sing merokok kiai ini busi mahulu nek lingkungan kiai busi yuk kiai busi buntal ini mahulu busi mahulu tidak mau harus begitu mahulu lami dah itu nek orang ngantuk Bustuwa Komenom Patang Sasi 10 Patang Sasi 10 Dino Siji Rasemo Mata Kaunyu Tak Maru Kono Rasemo Rasemo Manglu Wange Rasemo Gen Gen Tumang Rasemo Gen Rasemo Wiswe Rasemo Mata Bahasa Jawa ngusut, ngusut nopo ngusut ini orang kena keluar rumah bidah kiai-kiai dan bidah punya merisani mutu merisani nyon penjaran pun apa rasanya keluar rumah secara bidah yang biasanya jawa asang ngejit sholat rumah baik Wong iki gak ngidam. Ana wong arep mangkat tadi sekalian. Kurang sesasi sing kakung sedo. Iki lek tadi kudu ditunda sareng. Nek jane nek ora ngono kuwi kok dungkal sing rokok lho. Darani piye iki kebal rokok kok ora sesane. Oh. Wa alimun bi ilmihi lam yakmalan mu'adzabun min qabli ubadin tidak bisa melak orang di ngelu kok rangawang ngelmu nurah dakwah rangan dan uang ilmu sok duta itu terlapa bisik ya pulau ini naus biasa-biasa anak penyelewek pak bisik orang di kau naus biasa Romang sangat pun dimotivasi. Awak tu biasa tu minat sedikit. Merangkai hukum, merangkai isi halal, isi apa? Kalau dilihat tidak biasa, tolong tegur, tarik. Ah, mundurlah, kau ulang apa? Tolong sede, opo meneh jadi nganteng rakan mau paru opo. Ana wong seneng nduk mamate kepengin nduk muni mbah sanyane mandang kaku dhisik to kok kambahan patek yo dosa sing muni ngono kuwi salah dosa nek nyindir kepengin nyindir preto nopo Kinayah ambil minyak Mbak Penjagaan itu kasihnya sih Sobat tambah luang Politik Nanti ini Tiang selikau Kalau orang takut mengalami malam aku Berarti senang harus Nanti hukum ini orang tak omong Orang ngerti Akhirnya digelanggang Karena kadang aku omong gelap, oh hai ben orang omong gelap, kaya ibu-ibu gelap-gelap masaknya kok betul masya Allah polos sedek, nganiku Al-Quran jelas fa'idha balagna ajalahunna falajunaha alaihinna bilmaku dene wis rampung ngidai, rampung ngidirakat ini lalu Patang Sasi 10 Dino nek orang ngandung Wis rampung ngidai arah
mut pak mata pahit batane pukul pak wadah dinteke monggo dengan harapan muka-muka edar ngerang batang yu napa ini sumpit sangat terkait dengan acara kol harus diterangkan kalau tidak banyak pelanggaran kiai brutal ke sarang kiai nenek tiang kasung sing putri sedo maknanya apa wau suwang ini suwang ini nek tiang putri arak jadi nganten dan nganteni itek nidai patang sasi sepuluh nek tiang kasung sing apik neng ibu-ibu pun podo duka kali pulang deh ngelawang ngelangkir hukum sing apik esok sedo sore wis dadi niki rumah ke rumah sewu tak terus ke keterangan onten tiang sing kakung wali sing putri yo wong api-api tenang tahajud bareng poso bareng kaji bareng bumbungo wis pokoke takuwe wali putrine wali niki tonggo tempatu sok datang tonggo tempatu bareng nak wong tonggo tempatu loro niki karo menehi duit kanggo obat bareng mandi bareng api tenang dilalah sing sedo sing putri iki di wali ini sing tak izin wali apa? Oh bener, wali Buddha siang sing putri dimakan endalu kok ngamperan masa kini belum endalu ngimpi kepandu sing putri meresani sing putri wali putri ini mangpapan sing edi banget sing mewah indah ning merengut merengut ngerti bersengut susah kok susah mangpapan seindah itu sehebat itu kok susah batos ini nanti ini papannya edi banget apa kok susah tang gereja Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama apa sama. Aku mimpi terus. Karo Allah diweruhi garwaku nang papan sing mewah. Nek bojoku kok mrempuk yo. Nang opo? Wis aku tak nyuwun karo Allah muga ketemu meneh tak takon. Gusti mungkin-mungkin pulau penjelampan lihatan malih lewat mimpi kali buntu kuno sare malih yang kedua mimpi panggilan memang papan pun indah sangat ya tetap belum takon bu jenengan ini dan papan es itu menurutnya nangon pondis sama ini nek penjenengan dereng kakungan garwo mandi pulau ini rumah awalnya tapi gajah tugas ngelabosi pendeng gajah Alhamdulillahilladzi ahyana tadi gajah ini merengut hurung sampur menikmati nang alam kubur nang alam gajah li aku burung duwe ngeran buatan yuk nek pak umpal penjenengan kepingin nikmati sampurna apa mboten? Jawab sing pecah kepingin mboten? Napa? Nek kepingin kudu sing kakung tetep dadi. Kok yo wae metu mboten. Nggih. Dawuh mulih murid-murid kabeh turun. Aku golekno gantine ibumu yang di ngawal, di ngidul, di mulut, di ngetan, uru, sosok, ya nikahan
nikahan dalu mimpi mau kepanggil daruan mengalam suar sosim air di pen wah mantap kepala citra citra seneng seneng bang berseri seri mapak bapak ini matur nuwun sarang yuk matur nuwun sangat penjenengan pun kagungan garwa maling ngambil lo boleh pun oh dia nek ngambil nih sarang matur nuwun sangat bapak ini sarang penjenengan pun kagungan garwa maling. Jadi sing takut tepat-tepat dadi nganten meneh sing putri ben nikmate sampurna. Niku ana macem wong lanang sing menangi ora menangi dhewe bejak sing sampe ya. Ah, pun monggo. Mugi-mugi sama makhal ikut al-wakul pasti pasti Ibrahim kulub yang tambah ngelmu tambah ngamal Allahumma tak mau sedo paling nono husnul khotimah. Malikor sekarang pun semerti panggilan pun ngalam suarga Allahumma sehingga tetapi pun nyawa orang kroto penuh wali-wali sama dungo Gusti penjenengan buat bertakan roh datang datang itu kalau buat terus mungkin-mungkin naik roh pulau penjenengan tetap saking badan pulau pulau ini buat ini monggo siap-siap tak bersolat nopo malam yang nyusuhannya padang pulau tahu mudah atas pulau belum ngotok-ngotok mesti penjenengan kalau bertakan roh datang-datang pulau-pulau betul keras pasti mungkin-mungkin nanti kau menyambut tak roh pulau saking badan pulau-pulau ini buatan itu aku nampak dong nih nih pun semantan di lawan karena yang wonton letak pulau ini bertang aku dan kita malih mungkin-mungkin pulau penjenengan kelubiran rezeki pun Allah ingkang pun di depan Mbah Kiai Ibrahim. Allahumma monggo sareng-sareng kita sama istighfar kalian Allah mari istighfar kita kino astaghfirullahaladzim salam astaghfirullahaladzim Thank you.
ha illa Allah la ilaha illa Allah Allah la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah Semangatkan Tuhan tahu Pak Watan persekuat dengan paling bengak ini Oh gitu Ngobrol sarang-sarang Ewa datang Allah Mungkin-mungkin Tunggu kita pun pembahasannya Berkahipun Allah Singkat pun kita pasang Bahasa Ibrahim Nyepres datang pulau penjenengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi makanina hadza ya rahman ya rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Al-Fatihah wa Tafukhtar Tuhan Allahumma alimah dunya sama awai saha ibadah inna ta'antar kami om alim adul alayna inna ta'antar tawakul rahim Allahumma innahu nazalu fi wa anta khairu wanjulim fihi wa anta waliyum an azabihim wa fihim azabal kubir fihmatih hatta tawakahum amin syafi'ina yawman qiyamah Ya Rahman Ya Rahim Allahumma intanu wahsini Fadirki islami Wa intanu wujibi Fadajawal Amsayri ahdih Ya Rahman kita Ya Rahman Rahim Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh